Sekarang saya mau bawa makanan khas daerah. Nah, saya nggak dengar daerah loh, mana. Ini makanan khas daerah konflik. Oke guys, balik lagi bersama gue Seno Bagaskoro. Dan seperti biasa, kita bakal reaction video TikTok lagi ya guys ya. Apakah hari ini kita akan menemukan video yang unik, lucu, menghibur, dan akan membuat kita tertawa? Tidak tahu ya guys ya. Pokoknya kita langsung saja ke TikTok. Dan apa yang ada di beranda gue? Nggak tahu. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke video yang pertama. Lagi ngerekap data kelahiran anak. Masuk ke tahun 2000. Natella Arcelia Isana Queen Rahel. ya. Emang ya, nama-namanya anak sekarang itu udah aneh-aneh. Xavier, Albert, apalagi ya. Kalau nama-nama yang di bawah 90-an itu pasti Seno, Paiman, gampang. Kasihan petugas kelurahan anjir. Dipsy, gua hati lo, Sof. Winky, Winky, Dipsy. Asep. Winky, Winky, Dipsy. Lala. Asep. Ini kayaknya bocah nggak pernah nonton Teletubbies nih. Asep, jadilah anak yang jujur sampai kapanpun, apapun itu, karena kejujuran ada modal kamu untuk menempuh hidup yang penuh dengan kebohongan. Wow, gila sih. Ini ada sesuatu yang bisa kita petik. Asep, lu bikin malu gua aja. Sakit perut gua. Mungkin anak ini lahirnya 2010 ke atas. Soalnya anak saya yang lahir 2004 juga nggak tahu Teletubbies. Iya, Teletubbies dulu 2000 berapa sih? Kalau nggak salah 2006 ya. 2006, 2007 tuh. Tapi kalau udah 2010 ke atas tuh nggak tahu. Max. Madu, MA Made Udu, HP, Xiaomi. HP kan? Oh iPhone. Kenapa ini iPhone? Madu. Captionnya telat briefing. Harusnya HP, HAHPEP. Nah ini malah HP Xiaomi. Anjing. Aduh, briefing dulu bang. Tapi kocak sih ya ekspresinya. Komentarnya apa nih? Xiaomi harus endorse temenku. Real friends. Wede. Gak mungkin sih, fix gak mungkin kayak gini. Di Indonesia kayaknya gak mungkin. Di Indonesia kalau ada temen ketahuan, diketawain, gak mungkin ikut nyobek juga, gak mungkin. Percaya sama gue, Indonesia gak ada kayak gitu. Apa ya, kerjasamanya nol. Orang nanya, misalnya nanya, lu udah belum nomor sekian gitu? Belum. Ntar selang berapa menit dia udah ngumpulin ke ini, emang anjingnya, bocah asu kayak gini. Kan bahwa di sungai jembatan ini itu menjadi darah semua. Enggak. Makanya disebut jembatan merah ya. Karena dicet kan bahwa di sungai. Perasaan penjelasan yang awal udah jelas banget. Oh. Karena banyak darah, kenapa merah? Ini dicet, Pak. Anda, ini kenapa video kali ini banyak yang enggak briefing dulu anjir? Briefing dulu lah. Viral istri ketahuan selingkuh saat suami sholat traweh. Ini nih yang bikin gue jadi jarang traweh. Takut gue. Masuk juga logika. Masuk juga. Jangan-jangan pas gak traweh istri selingkuh. Nah bener nih alasannya mungkin bener. Pinter lu bang. Sumpah pinter. Bilang saya mau bawa makanan khas daerah. Nah, saya nggak dengar daerah loh, mana. Ini makanan khas daerah konflik.
bahasa daerah konflik. Gak ada isinya dong piringnya. Drone. Tentara pemberontak. Makanan khas daerah konflik kosong. Ya, kosong. Karena sibuk narik. Ini adalah takjil kontemplasi diri di daerah Afrika. Anda bilang saya coki bangsat emang. Makanan khas daerah konflik gak ada makanannya anjir. Sibuk melarikan diri bangsat emang coki as. Gara-gara dia kasus narkoba kita jadi jarang jadi di sosial media ya. Gua pengen coki ini cepet balik lah biar cepet menghibur kita. Pak guru kamu lebih jago nak. Buka. Buka. Apa? Oh nggak kopea. Gua kalau jadi muridnya udah mental udah down dan apa ya? Ini mungkin terakhir kali gua nyontek kayak gini. Soalnya udah kena mental pasti apa was-was bakal ketahuan lagi. Aduh, ini untung gurunya baik. Kalau misalnya gurunya nggak baik langsung disobek apa kertas jawaban lu. Cara wibu menyamar di Google Meet biar nggak malu-maluin. Wah anjir. Wah anjir. Awalnya kayak gini guys, awalnya kayak gini, jadi putih, jadi ganteng, bangke. Ini makanya kalian jangan terlalu percaya sama di sosial media. Sebelum kenal cinta. Suara kami kayak gimana? Ayam? Bebek-bebek? Kebo? Sapi-sapi? Monyet-monyet-monyet? Setelah kenal cinta anjir. Set boy. Bangsat set boy. Set boy. Berduka cinta ya bro. Yang kuat ya. Terima kasih. Selamat ya bro. Selamat apa? Lagi berduka malah ini ya, nyelamatin, astaga. Bakal malu banget itu, asli. Coba kita cek dalam komentar. Selamat ya bro, sumpah. Gue pernah ngomong selamat berduka cita. Selamat berduka cita emang ada ya? Gak ada sih kayaknya, selamat ya bro. Selamat jalan, tenang di sana. Nah, ini bisa tuh. Next. Surga istri ada di telapak kaki suami. Jadi, kalau suami menendang, jangan menghindar. Karena itu tendangan dari surga. Surga ada di telapak kaki suami. Ya mana ada tendangan dari surga. Astaga. Bu, itu salah konsep, Bu. Sumpah. Saya dari kamar 108, saya mau pesan nasi goreng kambing. Halo, saya dari kamar 108, saya mau pesan nasi goreng kambing. Halo, saya dari kamar 108. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Halo, saya kambing. Ini yang tadi salah sebut selamat juga nih, Haji. Ini orang ada terus nih, beranda gue anjir salah. Ini sering grogi nih, kayak gini. Kenapa jadi saya kambing? Astaga. Next. Jika kau menemukan pacarmu selingkuh, jangan marahi dia, jangan permalukan dia, tapi ajaklah dia bicara. Tatap matanya dan genggam tangannya, bawalah dia ke tempat-tempat romantis seperti gunung dan tebing, lalu doronglah dan katakan kau lebih baik mati. Jika kau gua kira ke gunung itu bakal healing bareng, lupain masalah bareng, ternyata malah didorong biar dia mati. Astaga. Anda cantik-cantik psikopat juga nih. Jangan gitulah. Si Ade nahan ketawa. Allah Akbar. Nagi Azan dia ketawa.
emang apa tampil di depan umum itu perlu nyali, asli perlu nyali. Kalau nyali lu tipis ya bakal ketawa, kalau nggak ngompol yang kayak waktu itu tuh lu di depan ngompol. Oke guys, sekian dulu video dari gua dan besok kita masih akan reaction TikTok lagi dan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.